sampurasun. Urang guar pepernian baheula. Nu heubeul kapopohokeun. Urang kotek tak malar ka pendak. Urang taluntik balah mandar jadi atikan. Sakur nuka sumputkeun. Unggal nuka turuban ka kurung ku waktu. Saban nu kungsi aya dina jamana. Ya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, selamat pagi Kang Putu, Kang Juli. Selamat pagi. Ya, berarti di sana. Bang Upah. Ya, berarti di sana lebih cepat 1 jam Kang ya? Iya ya. Di sini jam 10 sekarang. 10. Iya. Apa-apa ya. Kita apa berbeda waktu. Ya. Ya. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber utama yaitu Pak Ari dan saat Bu pagi. Ini saya manggil Bu atau Mbak nih? Mbak Oki atau Bu Oki? Nah, ini Oki juga boleh. Halo, selamat. Bentar. Semuanya. Kenapa saya nggak ditanya Pak atau Mas? Default ya, Pak Ari. Saya ada asumsi apa ini? Saya melihat Pak Ari lebih dewasa gitu ya, jadi lebih condongnya ke Pak. Gitu. atau Aki atau Pak Ari juga gitu. Sudah apa? Waduh, iya sudah cocok pakai apa? Identik Badu itu di kepalanya. Wah iya Pak Ari. Sangat mengidentitaskan itu, untuk hari ini ya, kegiatan hari ini ya Pak Ari. Ya, itu dan juga itu biasanya saya pakai ini kalau ke kampus dan rambutnya tidak pantas. Jadi alasan terbesarnya karena rambutnya kurang rapi gitu Pak ya, untuk menutupi rambut. Untuk bisa mengendalikan. Baik-baik diubah narasinya berarti ya. Ya, ya baik, kita ketemu lagi bersama saya Muhammad Zulfa Jari Gozali selaku pembawa acara pada pagi hari ini simposium Festival Seni Multatuli tahun 2021. Kita sudah sampai di sesi hari ketiga dan ini menjadi hari terakhir di pada kegiatan simposium. Nah, ini kita sudah masuk ke narasumber kita yang kedua. Sebelumnya pada hari Senin kita sudah bertemu dengan narasumber utama yang lain yaitu Pak Saud dan Bu Roma, dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber lainnya yaitu Pak Ari dan Bu Oki. Gitu ya teman-teman Multatuli sekalian. Jangan lupa sebelum mengikuti diskusi simposium ini, alangkah baiknya kalau teman-teman semua sudah mengunduh e-book yang e-book dari ke-15 pemakalah dan narasumber utama di website festivalsenimultatuli.id gitu ya. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu untuk mengetahui apa aja yang ditulis oleh narasumber utama sekaligus ke-15 pemakalah terpilih. Gitu. Jadi kalian ketika mendengar diskusi kita pada pagi hari sudah tahu apa yang dibahas gitu. Dan dengan apa supaya berjalan diskusi kita pada pagi hari ini gitu. Oke.
Pada diskusi kali ini bukan saya yang akan memandu, saya hanya selingan untuk di awal acara. Yang akan memandu itu adalah Bapak moderator kita, yaitu di situ sudah tertera namanya Putu Juli Sastrawan. Ya. Dari namanya saja sudah sastrawan, pasti emang sudah bergelut di sastra gitu ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Kang Putu Juli Sastrawan, saya akan membacakan CV dari moderator. Yaitu beliau bernama I Putu Agus Juli Sastrawan. Sapaan hangatnya itu Kang Juli. Kini bertempat tinggal di Kuta Utara, Badung, Bali. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha. S2 Ilmu Bahasa Kajian Sastra Universitas Udayana. Kang Juli merupakan penulis dan penerjemah yang menulis dari berbagai medium. Karyanya pernah masuk 10 esai terbaik mahasiswa se-Bali tahun 2014. Terus juga sempat menjadi pemenang kedua Festival Literasi Nasional tahun 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kang Juli juga sempat menjadi CEO writer script film Lasagna If Without Adam, Europe on the Screen 2018. Nah, ia juga baru saja menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Kulit Kera Paduka pada tahun 2020. Nah, itu juga beliau juga beberapa pengalaman pekerjaannya, yaitu sebagai writing the content of Minikino book, terus subtitling films English bahasa Indonesia, dan kini menjadi maintaining CCS newsletter and social media and publishing article relates to CCS. Nah, itu. Jadi teman-teman semua jika ingin lebih tahu dan lebih ingin mengkepo sosok Kang Juli, bisa kunjungi ke media sosial Instagram pribadinya, yaitu @juli.sastrawan, atau di Facebook Juli Sastrawan, atau juga di email julisastrawanputu@gmail.com. Nah, itu biografi singkat kepada Kang Juli. Dengan begitu saya serahkan acara kita pada pagi hari ini kepada Kang Juli untuk memandu kegiatan diskusi simposium pada pagi hari ini. Silakan Kang Juli. Oke. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun berada. Selamat datang di Festival Seni Mutatuli ke 2021. Festival Seni Mutatuli 2021. Pada pagi hari ini kebetulan saya diminta untuk memoderatori sesi bersama dua pembicara kunci kita, ada Mbak Oki Manasari dan juga Mas Ari Adipurwa Bicana. Perkenalkan, nama saya Putu Juli Sastrawan, dan sudah hadir di sini kedua pembicara kita, meskipun mungkin sebagian atau semua dari kita sudah tahu dan kenal Mbak Oki dan juga Mas Ari, tapi karena satu poin yang diberikan panitia adalah membacakan profil pembicara, jadi saya harus melakukannya. Jadi saya mohon izin untuk membacakan biodata narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Oki Madasari, adalah seorang sastrawan, esais, kandidat PhD di National University of Singapore. Ia dikenal sebagai penulis dengan karya-karya kritis yang selalu menyuarakan persoalan dalam masyarakat. Beberapa karyanya adalah Entrok, 86, Mariam, dan yang terbaru dari karyanya adalah buku non-fiksi yang berjudul Genealogi Sastra Indonesia, Kapitalisme, Islam, dan Sastra Perlawanan. Gadis kelahiran 30 Oktober 1984 di Magetan ini juga meraih beberapa penghargaan, di antaranya Katulistiwa Literary Award, Kartini Masa Kini Detik.com pada tahun 2017, Woman of the Future Southeast Asia 2019, dan masih banyak lagi. Selain itu, Mbak Oki juga aktif di beberapa organisasi, yaitu pendiri Direktur Asian Literary Festival, itu 2014 sampai sekarang, pendiri Yayasan Muara tahun 2014, dan Wakil Ketua Umum Kagama Hubungan Internasional tahun 2020 sampai sekarang. Nah, itu tadi profil Mbak Oki. Saya akan lanjut ke profil Kang Ari. Kang Ari mengajar kesusastraan berbahasa Inggris, teori kritik, dan teater di Universitas Pajajaran.
Ia juga pernah mengajar penulisan akademik kesusastraan Inggris dan kesusastraan Amerika di University of Louisiana at Lafayette sebagai adjunct instructor dari tahun 2007 sampai 2009. Ia berkepentingan dan memfokuskan perhatian akademiknya pada teks-teks jelangan abad ke-19 ke abad 20 pada pendistribusiannya melalui industri penerbitan dalam kerangka postkolonial, menilik kelindan antara produksi teks, teknologi, dan ekonomi global sebagaimana yang tampak pada berbagai tulisannya termasuk buku Meneroka Wacana Postkolonial. Studi-studi ini mengarahkan perhatiannya pada isu-isu ras, gender, dan kelas sosial yang menyebabkan minatnya pada gagasan practice as research dalam konteks teater dan performance sebagai literasi alternatif dan wahana memantik partisipasi sosial. Saat ini, ia sedang menjelajahi potensi kesusastraan, teater, seni rupa, dan teknologi digital dalam menerokan medan baru bagi pembelajaran, penulisan, baik itu akademik maupun kreatif, dan perubahan serta partisipasi sosial. Nah, selain itu, bentuk tulisan akademik, gagasan dan garapannya juga disajikan dalam bentuk pementasan teater dan karya seni rupa. Ia merupakan anggota Asian Shakespeare Association atau ESA dan International Shakespeare Association atau ISA dan anggota Postcolonial Studies Association atau PSA serta anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Kota Bandung atau DKKB. Nah, saat ini ia pun sedang bertugas sebagai Ketua Program Studi Sastra Inggris dan Ketua Komisi Dua Bidang Akademik Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran serta Ketua Komisariat Bandung Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau yang lebih kita kenal sebagai HISKI. Nah, itu tadi dua profil narasumber kita pada pagi hari ini. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita ke agenda diskusi kita. Saya akan memberikan kesempatan pertama bagi Mbak Oki. Waktu yang disediakan 15-30 menit untuk memaparkan materi. Bagi teman-teman yang ikut dalam sesi diskusi ini, jika ada komentar dan juga pertanyaan, jika teman-teman mengikutinya di YouTube, bisa langsung berkomentar di kolom chat YouTube. Dan kalau teman-teman di sini mengikuti sesi Zoom di ruang Zoom langsung, bisa mengirimkan pertanyaannya langsung di kolom Q&A. Baik, terima kasih. Mbak Oki, saya persilakan. Baik. Terima kasih, Mas Putu, Beli Putu. Selamat pagi semuanya. Pak Ari, Kang Ari, kita jumpa lagi ya. Ini yang kedua, kayaknya kami satu forum bersama. Terima kasih Museum Multatuli sudah menyelenggarakan acara ini. Maaf, sebelumnya saya masih belum bisa share screen. Jadi harus di setting saya bisa share screen. Oke? Okay. Mohon operator tolong operator. Oke ya, masih belum bisa, tapi saya bisa sambil mulai. Oh, sudah. Sekarang sudah. Wait. Sebentar. Aku buka mana ini. Maaf. Oke. Saya memilih paparan saya, topik yang ingin saya bahas, dan saya beri judul Demistifikasi Multatuli, sebuah tawaran metodologi. Jadi saya sudah mempelajari ketika saya diminta mengisi simposium ini, lalu saya melihat formatnya, nanti akan ada sekian pemakalah, ada sekian pembicara inti, dan kemudian saya diberi temanya juga. Saya kemudian memilih untuk bicara tidak tentang novelnya itu sendiri. Tidak tentang isi dari novel itu, tapi saya memilih bicara dari sisi metodologi, dari sisi bagaimana kita kemudian bisa melihat seorang Multatuli dan bisa memiliki alat dalam menganalisis sebuah novel atau sebuah wacana apapun yang diproduksi di masa kolonial dan mungkin juga sekarang ini. Jadi saya memilih melihatnya dari sisi metodologi dan harapannya akhirnya nanti apa yang saya sampaikan bisa semakin melengkapi apa yang ada dalam simposium ini. Jadi ya, saya tidak akan sekedar mengulangi apa yang mungkin teman-teman lain sudah dibicarakan oleh teman-teman lain. Nah, ketika kita bicara tentang Multatuli,
ketika kita bicara tentang Max Havelaar, kita bicara tentang segala sesuatu, karya, pengetahuan, novel, fiksi, ilmu sosial yang diproduksi dalam masa kolonial, maka kita pasti akan bertemu dengan apa yang namanya colonial knowledge, ilmu pengetahuan kolonial. Ini bukan langsung mengatakan bahwa segala hal yang diproduksi pada masa itu jelek, bahwa segala hal yang diproduksi oleh orang Belanda, orang Eropa, itu pasti sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, tidak. Tapi ini hanya menempatkan segala sesuatu pada porsinya dan yang memberi kita fondasi bahwa ada satu skema, bahwa ada satu semesta yang disebut, yang mari kita namakan sebagai pengetahuan kolonial, yaitu pengetahuan yang diproduksi pada masa kolonial. Kerap sekali kita tidak akan bisa menampik bahwa akan ada akan ada muatan kepentingan kolonialisme, kita tidak akan bisa menampik bahwa ada bias-bias, kita tidak akan bisa menampik bahwa kolonial knowledge itu adalah bagian dari pengetahuan yang kita sebut sebagai orientalisme. Walaupun orientalisme semua tidak tentu, belum tentu adalah colonial knowledge, tapi colonial knowledge adalah pasti dari orientalisme, dan walaupun belum tentu setiap bias itu memiliki tujuan yang sifatnya buruk, tapi kita wajib untuk menelisik apakah memang ada bias-bias itu, apakah memang ini adalah bagian produksi ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh orang Eropa yang masih tetap bisa kita pakai sekarang, atau memang harus kita kritisi. Jadi bukan selalu upaya untuk mendekonstruksi atau demistifikasi itu adalah menolak atau membuang pengetahuan Eropa, pengetahuan kolonial, bukan. Tapi bagaimana kita menempatkan semuanya pada porsinya dan kemudian menelisiknya secara kritis. Jadi salah satu masalah utama dalam produksi pengetahuan kolonial adalah fabrikasi kebohongan dan mitos. Percampuran antara fakta dan fiksi yang membuat pengetahuan penuh bias, dan lebih dari itu diproduksi semata hanya untuk melayani kepentingan penjajah. Ini fact. Kita tidak bisa menampik bahwa nggak ada yang namanya produksi mitos. Tidak ada yang namanya bias dalam pengetahuan kolonial itu hanya karena kita hater, hanya karena kita benci dan sebagainya. Enggak. Memang ada. Jadi mitos, pembuatan mitos, penciptaan mitos, itu adalah bagian dari metode yang dipakai untuk membentuk yang namanya pengetahuan kolonial itu. Nah, tugas kita sekarang untuk menelisik mana pengetahuan yang bias, mana pengetahuan yang hanya mitos, pengetahuan yang seharusnya dikritisi dan sebagainya. Jadi pengetahuan kolonial ini secara sederhana kita bisa mengidentifikasinya sebagai pengetahuan yang diproduksi pada masa kolonial. Dia bagian dari orientalisme, diproduksi oleh orang-orang Eropa atau Barat, baik itu mereka yang datang sebagai pelancong, ilmuwan, maupun pegawai pemerintah kolonial sendiri. Jadi kalau kita menelisik sejarah ilmu pengetahuan, kita akan lihat pada awalnya orang-orang yang membuat catatan tentang East Indies, tentang daerah jajahan, itu selalu pelancong, kan? Selalu orang-orang yang tidak punya kepentingan untuk kolonialisme. Dan pembuatan catatan tentang tanah jajahan itu sudah dimulai jauh sebelum kolonialisme bermula. Tapi kolonialisme kemudian mendorong itu, kolonialisme kemudian mempercepat itu, kolonialisme memperbesar produksi pengetahuan, karena memang mereka mengendorse, mereka memudahkan, mereka membantu, dan bahkan mereka membutuhkannya. Nah, kita bisa telisik berbagai hal, berbagai produksi pengetahuan itu masih tetap bertahan hingga kini. Nah, masalahnya kemudian kan, kerap kali semuanya, tidak semuanya itu kebenaran. Tidak semuanya itu memang berbasis metode, metodologi yang benar. Nah, dan banyak juga yang semuanya hanya semata untuk memproduksi mitos saja. Kita bisa lihat ini contoh-contohnya. Jadi Suma Oriental dari Tom Pires, Portugis, bisa dikatakan ini catatan awal tentang Maleworld. Catatan awal tentang Southeast Asia, Jazirah Nusantara ini, yang ditulis sebelum kolonialisme bermula. Jadi ketika Portugis datang ke Malaka 1511, itu kan lebih bermuatan untuk berdagang, lebih bermuatan. Mereka belum membuat sebuah sistem pemerintahan dan belum mendominasi Nusantara. Tom Pires
ditulis menulis pada awal abad 16, dan ini bisa dikatakan salah satu catatan awal tentang Nusantara yang bisa kita katakan ditulis dengan cukup sadar, ditulis dengan sedikit bias. Artinya memang ada bias tentu saja, karena ini ditulis oleh kacamata orang yang baru datang ke Nusantara, ditulis oleh kacamata orang yang baru mengenal Nusantara, tapi tidak ada upaya sistematis untuk menghasilkan mitos tertentu. Jadi penggambaran bagaimana orang Nusantara, penggambaran bagaimana orang Melayu, itu ditulis apa adanya saja sebagai catatan orang Eropa. Tidak ada upaya fabrikasi yang sifatnya sistematis. Kita juga lihat, kita akan melihat di Story of Java, Raffles atau Snohurgunya itu adalah bagian dari pengetahuan kolonial, jelas. Nah, tugas kita sekarang untuk menelisik itu semua, kan? Jadi untuk mengetahui, untuk memahami, untuk melihat bagaimana posisi pengetahuan kolonial dan untuk menelisiknya secara kritis, kita juga harus selalu melihat bagaimana ideologi di balik pengetahuan itu. Kita harus selalu melihat bagaimana proses produksi pengetahuan itu. Nah, kita kemudian melihat motivasi dari pembuatnya, tujuan dari pembuatnya, kita kemudian melihat kaitannya dengan kepentingan kekuasaan, kita melihat kontestasi gagasan di balik itu. Jadi, ini adalah prinsip dari sociology of knowledge, dan sebenarnya tawaran metodologi saya ini berpijak pada apa yang sudah dibangun oleh Karl Mannheim dalam sociology of knowledge. Nah, ini adalah contoh real bagaimana upaya untuk membongkar mitos dilakukan oleh intelektual Nusantara, kelahiran Indonesia besar dan kemudian mengajar di Malaysia dan Singapura, Syed Hussein Alatas. Dalam bukunya The Myth of Lazy Native, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita bekerja dengan metodologi sociology of knowledge untuk kemudian membongkar mitos dan menunjukkan ini tuh mitos, ini salah, ini diproduksi karena ini gitu. Jadi penciptaan mitos itu adalah memang bagian dari proses produksi pengetahuan kolonial. Mitos tidak hadir dengan sendirinya, tapi sengaja dibuat, difabrikasi, disebarkan. Itu yang dikemukakan The Myth of Lazy Native. Penciptaan mitos adalah bagian dari cara untuk mengontrol masyarakat, dalam hal ini adalah pribumi. Kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis sama Tom Perez di awal abad 16, tidak ada diskusi mengatakan bahwa pribumi malas, bahwa mereka itu harus dikontrol, mereka harus diperintah untuk bekerja, tidak ada. Jadi catatan cerita dokumen tentang pribumi pada abad 16-17 yang ditulis bangsa Eropa itu tidak menyinggung soal kemalasan pribumi, tidak ada term itu. Mereka mendeskripsikan sebagai dengan tanpa tujuan apa-apa, tanpa motif apa-apa, mereka mendeskripsikan apa adanya gitu. Tentu ada bias, tapi tak ada upaya fabrikasi sistematis untuk menciptakan satu mitos tertentu. Baru kemudian, nah ini kan, baru kemudian ketika Inggris datang dan Raffles mulai berkuasa di jazirah, di bumi Melayu ini, lalu kemudian di awal abad 18, lalu kemudian Van der Box gitu, mulai menerapkan culture system di Jawa. Di titik inilah, menurut investigasi Syed Hussein Alatas, dimulai fabrikasi mitos bahwa pribumi itu malas. Nah, ini juga seiring kalau kita baca dalam Multatuli, kita bisa menemukan itu. Nah, tapi kita sebelum ke Multatuli, saya mau sedikit menjelaskan itu dulu. Jadi, kenapa fabrikasi bahwa pribumi malas itu muncul pada periode ini, dan kenapa pula itu juga seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial untuk menerapkan kapitalisme secara resmi, secara betul-betul memang itu di-endorse oleh negara dan itu menjadi bagian dari kewajiban dari kebijakan resmi. Ini seiring dengan industrialisasi di Eropa. Jadi kita harus melihat konteksnya juga ya. Jadi ada kepentingan untuk mengisi kas negara, lalu kemudian di Jawa culture system diperlakukan sebagai sebuah kebijakan resmi. Nah, di titik ini, ketika kemudian culture system diperlakukan, ada kepentingan mengisi kas negara, dan kemudian didorong oleh mesin industrialisasi di mana kita harus selalu menghasilkan profit sebanyak-banyaknya, kita harus mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari tanah jajahan, timbul kebutuhan untuk bisa mengontrol pekerja. Timbul kebutuhan untuk membuat pekerja itu mau bekerja dengan upah murah, dengan upah yang memang sudah ditetapkan, tanpa mereka punya pilihan, dan bahkan kerap kali tidak ada upah. Jadi di titik itu, mitos malas perlu diciptakan
untuk mengontrol agar mereka itu memang betul bahwa harus mengikuti sistem, bahwa betul bahwa mereka itu perlu aturan yang harus diikuti. Padahal bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan mitos malas ketika orang di Nusantara ini, kita bisa lihat orang Badui, mereka bekerja dengan caranya sendiri, mengolah hutan, mengolah ladang, menjaga alam, itu kita tidak akan bisa mengatakan siapapun di Nusantara ini, siapapun bangsa pribumi itu sebagai malas. Yang dimaksud malas adalah karena kita dipaksa untuk mengikuti sistem industrialisasi, kan? Kita dipaksa untuk bekerja di jam-jam tertentu, dengan cara tertentu, dengan tujuan tertentu. Padahal kita punya sistem sendiri, kita memang sudah bekerja dengan cara kita sendiri. Jadi di titik ini, kita tahu jelas bahwa mitos pribumi malas memang sengaja diciptakan untuk kepentingan kolonial kapitalisme, untuk bisa memberi justifikasi pada pemerintah kolonial agar bisa mengontrol masyarakat dan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari tanah jajahan. Jadi apakah pribumi malas sebenarnya? Jelas tidak, karena sebelum bangsa Eropa ada, pribumi sudah produktif dengan caranya sendiri, kan, sudah berladang, menanam, mengelola sawah dan kemudian mengelola laut dan sebagainya. Nah, masalahnya kemudian mitos ini diterima sebagai kebenaran, diinternalisasi dalam diri setiap orang, diwariskan oleh generasi ke generasi, bahkan tetap lestari hingga hari ini. Kita bisa lihat kemudian dengan apa yang digambarkan Saijah Adinda, kan, ketika orang-orang tak berdaya, ketika orang-orang yang memang tidak memiliki kuasa dibentuk bahwa kamu harus begini, kamu harus membayar pajak, kamu harus bekerja seperti ini, kalau tidak kamu akan diambil kerbaunya, kalau tidak kamu punya konsekuensi yang harus kamu terima. Di titik itu kemudian setiap individu akan memaksa dirinya untuk menghindari sanksi. Setiap individu akan memaksa dirinya untuk menjadi produktif sesuai dengan ukuran yang diatur oleh sistem. Dan di titik ini, itu yang akan disampaikan pada anak-anak mereka, generasi sesudah mereka, hingga akhirnya hari ini kita akan termakan, kita akan menerima mitos kebohongan yang sengaja diciptakan itu sebagai the truth. Nah, selain mitos pribumi malas, kita juga harus melihat ikon-ikon kolonial itu juga bagian dari mitos. Jadi ketika saya mengatakan ini, tidak pada posisi mengatakan bahwa Multatuli itu adalah orang yang tidak layak jadi pahlawan, Multatuli itu tidak seharusnya kita celebrate atau tidak seharusnya kita terima sebagai pembaharu dan sebagainya. Saya tidak membawa itu ke ranah diskusi saya hari ini, tapi saya bicara dari sisi bagaimana kita melihat itu saja, bagaimana kita menggunakan perangkat metodologi untuk selalu kritis melihat apapun yang itu bisa jadi adalah bagian dari produksi mitos. Nah, ikon kolonial sebagai mitos itu jelas, misalnya Raffles. Dan kemudian saya harus mengatakan, memang Multatuli bagian dari ikon kolonial itu. Apapun yang ditulis Multatuli dalam Max Havelaar, kita bisa akui bahwa dia adalah sebuah cerita yang bagus, dia adalah sebuah cerita yang berdampak, dia adalah sebuah cerita yang mempengaruhi wajah kolonialisme, mengubah wajah kolonialisme, memaksa Belanda untuk membuat kebijakan tertentu agar lebih manusiawi, agar lebih diterima di tanah jajahan. Nah, tapi di titik itu, justru mitos seorang Multatuli diciptakan. Jadi di titik di mana kemudian Max Havelaar digunakan oleh pemerintah kolonial, diterima, diimbres, dibesar-besarkan, disupport, dilestarikan, dijadikan ikon, disitulah penciptaan mitos itu terjadi. Sama seperti yang terjadi dengan Raffles. Bagaimana Raffles itu kemudian menjadi ikon perubahan, ikon reformasi di tanah jajahan, dan akhirnya menjadi pahlawan. Singapura, dia menjadi pahlawan, menjadi pendiri Singapura. Di Jawa, dia dikenal sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang ilmuwan dengan berbagai peninggalan yang ada hingga sekarang.
Tapi di titik itu kita seharusnya bisa memilah mana yang the truth, mana yang merupakan bagian dari mitos. Nah, upaya ini sudah dilakukan oleh Raffles, oleh Shatmisen Alatas dengan bukunya Scammer or Reformer, Thomas Stamford Raffles. Jadi buku ini adalah upaya untuk mendudukkan seorang Raffles untuk mendekonstruksi sejarah Raffles, biografi Raffles, dan dengan menggunakan metode sociology of knowledge Mannheim. Shatmisen Alatas menelisik dokumen-dokumen, surat-surat yang ditulis oleh Raffles, catatan-catatan, dan di sini kemudian dia menemukan banyak hal yang sebenarnya patut dipertanyakan dari seorang Raffles. Misalnya keterlibatan Raffles dalam pembantaian di Palembang, keterlibatan Raffles dalam penculikan perempuan-perempuan dan anak-anak di Banjarmasin, dan beberapa hal lainnya, nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini ditemukan dari surat-surat yang ditulis Raffles, dari catatan-catatan yang tidak akan pernah diungkapkan oleh para biografer resmi. Oleh mereka, buku-buku biografi tentang Raffles tidak pernah bicara tentang itu. Jadi upaya untuk mendudukkan seorang Raffles pada porsinya, itu bukan berarti kita mengeliminasi jasa-jasa yang memang dia lakukan. Tapi kita berupaya untuk menempatkan sesuatu memang secara kritis, sesuai pada tempatnya, dan kita akhirnya tidak termakan pada mitos. Masalah dengan penciptaan mitos dan produksi pengetahuan masa kolonial yang tetap lestari hingga sekarang adalah ada semacam barrier, ada semacam penghalang yang membuat publik atau membuat kita semua hanya memandang mereka dari kejauhan, hanya melihat mereka sebagai sebuah simbol, sebuah ikon, dan kemudian itu dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai sesuatu yang perlu dibuat patungnya, dianggap sesuatu yang perlu dibuat menaranya dan sebagainya. Padahal bukan itu kan, kita ingin melihat dia sebagai sosok intelektual, dengan begitu artinya kita membaca apa yang ditulisnya, dengan begitu kita menelisik perjalanan sejarahnya, catatan-catatannya, dokumen yang dilalui, dan sebagainya. Nah, upaya untuk mendudukkan Multatuli juga dilakukan oleh Rob Neuenhaus. Ini sebenarnya bukan satu-satunya buku dari dia ya, saya ada beberapa catatan-catatan akademik yang sudah dia buat, tapi ini yang terbit di Indonesia, jadi saya sengaja pakai ini untuk menunjukkan. Ini juga upaya untuk menempatkan seorang Multatuli beyond mitos, beyond myth, bagaimana dia, siapa dia, dan bagaimana kita seharusnya melihatnya. Jadi bagi saya, posisi Multatuli sebagai mitos itu ada di titik ini. Ketika Max Havelaar dijadikan representasi moral pemerintah kolonial. Jadi Max Havelaar yang bahwa itu seseorang yang peduli pada orang miskin, peduli pada mereka yang menjadi korban ketidakadilan, bla bla bla, seperti yang nanti teman-teman sudah bahas itu diklaim atau dijadikan representasi moral pemerintah kolonial dengan sengaja. Jadi pemerintah kolonial itu sengaja mengambil itu untuk menunjukkan bahwa ini loh kami, ini loh wajah kami yang ada, yang menjajah Indonesia, menjajah East Indies itu. Jadi memang itu sengaja dijadikan representasi moral pemerintah kolonial. Kita tidak menampik bahwa Max Havelaar memang tokoh yang baik, tokoh yang peduli pada orang miskin. Dia adalah tokoh yang memperjuangkan kepentingan orang miskin dan mempertanyakan itu. Dan dia juga marah kan ketika pemerintah kolonial ternyata tidak mendukung apa yang dia lakukan. Nah, tapi kemudian novel ini, apa yang disuarakan oleh Max Havelaar, itu sengaja dijadikan representasi bahwa begini loh orang Belanda itu, begini loh pemerintah kolonial itu, begitu. Itu adalah bagian dari bagaimana Multatuli dijadikan mitos. Lalu kemudian politik etis yang bagaimanapun itu juga didorong oleh Max Havelaar, kalau kita pelajari kan begitu kan, jadi setelah ada Max Havelaar, lalu misalnya juga nanti kaitannya dengan bagaimana isu ini menjadi perdebatan panas di Belanda, apakah kita perlu melakukan ini, apakah itu perlu melakukan itu, sehingga akhirnya ada politik etis, itu menjadi justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial akhirnya benar. Bahwa apa yang dilakukan dengan merespon kebutuhan masyarakat melalui politik etis, itu artinya
penjajahan sudah dilakukan dengan lebih mulia, dengan lebih beradab. Nah, di sini mitos itu sudah dibentuk juga. Lalu mitos yang ketiga adalah pribumi membutuhkan pemerintah kolonial. Ini adalah sengaja kesadaran yang sengaja diproduksi setelah adanya Maksa Velar ini. Adanya Maksa Velar ini, kesadaran bahwa pribumi butuh pemerintah kolonial, bahwa pemerintah kolonial punya justifikasi melakukan yang benar, itu semakin kuat. Karena sudah ada dasar justifikasinya, dan mitos itu sengaja dibesar-besarkan, sengaja difabrikasi, sehingga akhirnya itu menjadi semacam the truth sampai sekarang. Padahal faktanya kemudian kan itu menjadi dasar kolonialisme untuk mencengkram tanah jajahan dengan lebih kuat lagi. Jadi domestifikasi adalah bagaimana upaya kita untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Domestifikasi kemudian juga mendorong kita untuk membangun ulang narasi sejarah. Memahami bahwa dalam setiap produksi pengetahuan ada ideologi dan kekuasaan di balik. Domestifikasi kemudian juga menjadi cara kita untuk menelaah secara kritis fakta sejarah dan fakta sosiologi. Jadi kalau sekarang kita ini lagi ngetren misalnya dekolonisasi pengetahuan, decolonizing knowledge, domestifikasi adalah sebuah pijakan utama. Jadi produksi pengetahuan mandiri, produksi autonomous knowledge, itu hanya bagi saya, hanya bisa dimulai kalau kita bisa melakukan domestifikasi, kemudian kita dekonstruksi, dan di situ kita akan memproduksi ilmu pengetahuan-pengetahuan yang tidak hanya sekedar melestarikan pengetahuan kolonial. Begitu paparan dari saya, nanti kita lanjut dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oki atas paparannya, menarik sekali, sekaligus melengkapi apa yang kita bicarakan dalam simposium ini. Ketika teman-teman menelaah novel-novel Mutatuli, Mbak Oki seolah-olah melengkapi dengan membicarakan demistifikasi Mutatuli. Nah, buat teman-teman yang raise hand bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Saya akan lanjut dulu ke pemaparan dari Kang Ari sebelum kita nanti setelah pemaparan Kang Ari kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan Kang Ari. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Sang Adi Budaya. Salam kebajikan Sampurasun. Pertama-tama dan yang paling utama saya hendak mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada panitia penyelenggara simposium Festival Seni Mutatuli ini atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi gagasan, pandangan, dan pembacaan terhadap novel Maksa Velar karya Eduardo Steker. Saya agak ragu menyebut Mutatuli, karena nanti akan saya jelaskan mengapa saya agak enggan menyebut nama Mutatuli sebagai author dari novel ini. Karena secara nama Mutatuli itu secara rasistik semacam menyatakan dirinya Mutatuli, aku yang telah banyak menderita. Yang benar aja masa dia yang menderita. Pada kesempatan ini, saya tidak akan menyajikan secara lengkap yang telah saya tulis dalam makalah atau esai yang sudah saya serahkan ke panitia, mengingat konon panitia akan membagikan tulisan tersebut kepada hadirin sekalian. Jadi saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk semacam menyajikan pandangan saya dengan cara lain, menata ulang gagasan saya, karena saya agak ragu apakah itu sudah rapih gitu ya, dan sudah terstruktur dengan baik, dan supaya mungkin bisa lebih masuk akal daripada yang sudah saya tulis. Selain itu juga saya kira beberapa pandangan saya sudah terwakili oleh sajian Saud Situmorang sebagai pembicara kunci di sesi hari Selasa yang lalu yang sudah saya ikuti juga, dan pada hari ini juga saya akan kurang lebih melanjutkan pembicaraan tentang demistifikasi yang dibicarakan oleh Mbak Oki tadi, tetapi sesuai dengan bidang yang saya kenal lebih dekat, yaitu kajian sastra dalam kerangka postkolonial, materialisme kultural, dan saya akan kadang-kadang karena itu saya akan lebih menitikberatkan perhatian saya pada upaya mendemistifikasi novel Maksa Velar itu sendiri, teksnya, dan saya kira memang sepantasnya sebagaimana yang tadi sudah di
disyaratkan oleh Mbak Oki bahwa demistifikasi itu seharusnya memang menjadi tujuan sebuah kajian kritis terhadap teks ataupun gejala-gejala sosio-kultural termasuk sosok-sosok yang sudah dimitifikasi dan diglorifikasi sedemikian rupa dalam sejarah seperti Eduardo Steger. Pada kesempatan ini juga saya akan berfokus pada pertanyaan tentang posisi sosok Saijah dan dalam hubungannya dengan tokoh Max Havelaar serta posisi episode Saijah. Saya agak ragu menyebutnya Saijah dan Adinda, jadi saya akan menyebutnya Saijah saja. Nanti bisa dilihat juga dalam tulisan saya mengapa saya lebih menyebutnya sebagai episode Saijah dan bukan Saijah dan Adinda. Dan saya akan melihat posisi episode Saijah dalam struktur naratif novel Max Havelaar tersebut sesuai dengan tema simposium Festival Seni Multatuli tahun ini. Dalam judul saya telah menggarisbawahi kata dalam karena kata tersebut menunjukkan posisionalitas Saijah sebagai semacam wakil dari subjek yang dikolonisasi atau the colonized subject ya. Karena kalau kita berbicara tentang subjek kolonial itu ada subjek yang mengolonisasi dan subjek yang dikolonisasi dalam sebuah dan subjek itu dihadirkan dalam sebuah narasi kolonial yang mencakup sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan secara komprehensif oleh Mbak Oki. Dan narasi ini konon signifikan bagi trajektori kolonialisme paruh akhir abad ke-19, baik oleh pihak yang menganggap novel ini menyuarakan sikap antikolonial maupun juga pihak-pihak yang menganggap bahwa novel ini memodifikasi dan justru memperkuat wacana yang mendukung kolonialisme sehingga mungkin berakhir dengan bentuknya di masa kini, yaitu ekonomi global. Nah, pada hari ini dan dalam tulisan saya hendak mengajukan argumentasi bahwa novel ini, novel Max Havelaar, memfungsikan menyajikan sosok Saijah sebagai fungsi dan memanfaatkan episode Saijah sebagai ranah untuk melakukan advokasi dan proyeksi. Jadi advokasi di sini saya pahami sebagai upaya untuk bersuara untuk dan atas nama pihak yang dipandang tidak dapat bersuara untuk dan atas nama dirinya sendiri, sebagaimana misalnya seorang kuasa hukum atau advokat, makanya namanya advokat, itu berbicara dan bertindak untuk dan atas nama kliennya. Dan sementara proyeksi, saya pahami sebagai tindakan melontarkan atau melayangkan citra ideal dari subjek yang melakukan advokasi tersebut kepada sebuah bidang yang dianggapnya kosong, yang tidak memiliki subjektivitas ataupun agensi. Jadi kalau kita lihat bentukan katanya, advokasi berakar, intinya adalah akar kata vox, ya, suara, jadi bersuara untuk atas nama pihak lain, sedangkan proyeksi itu dari kata dasarnya yes, yang artinya melempar, dan awalan pro-nya menunjukkan bahwa itu melempar ke depan. Seperti kita memproyeksikan citra ke layar, argumentasi saya dalam sajian saya hari ini adalah pihak kolonial memproyeksikan sebuah citra ideal kepada sosok Saijah yang mereka ciptakan sendiri. Nah, sajian saya secara garis besar akan terdiri atas tiga bagian. Pertama, saya akan membahas membahas teks dan konteks penerbitan novel Max Havelaar itu sedikit, yang sesungguhnya cukup berlapis-lapis, dan kompleksitas itu saya kira menentukan cara saya membaca, cara saya menafsir, dan kemudian cara saya membangun argumentasi tentang novel Max Havelaar. Saya akan menguraikan struktur dan strategi naratif, tentunya untuk hari ini secara singkat. Detailnya yang sebenarnya juga belum memadai ada di tulisan yang nanti bisa diperoleh dari panitia.
dan jadi struktur dan strategi naratif yang beroperasi dalam novel tersebut, dan struktur strategi naratif tersebut merupakan implementasi dari merupakan sebuah tindakan yang senantiasa diklaim dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi menurut saya semoga saya tidak terlalu sombong ya untuk mengatakan ini, selalu dikatakan dilakukan, tetapi dari yang saya baca dan dari saya dengar, kajian tekstual itu belum pernah memadai, dan saya khawatir juga sebenarnya usaha saya juga untuk menguraikannya juga masih belum memadai, dan harapan saya mungkin hari ini dengan adanya masukan dari hadirin, kajian itu akan lebih tuntas. Lalu ketiga, saya akan berusaha menunjukkan signifikansi ideologis dan politis struktur dan strategi naratif novel itu untuk menunjukkan betapa keduanya menjalankan upaya advokasi dan proyeksi yang dilakukan oleh subjek yang mengolonisasi dengan meminjam pertanyaan krusial yang diajukan Gayatri Chakraborty Spivak yang juga merupakan judul esai seminalnya, yaitu Can the Subaltern Speak? Dapatkah pihak subaltern berbicara terutama untuk dan atas nama dirinya sendiri. Untuk sajian hari ini, saya telah merujuk pada tiga versi novel Max Havelaar. Ada yang berbahasa Belanda, dan ada yang terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Teks berbahasa Belanda yang saya tidak fasih berbahasa Belanda, jadi untungnya ada fasilitas Google Translate ya. Jadi walaupun memakan waktu cukup lama untuk berusaha menggunakan teks tersebut, tetapi sepertinya ya lumayanlah agak membantu saya untuk membangun argumentasi saya. Teks berbahasa Belanda yang saya rujuk, yang saya anggap sebagai teks aslinya, yang pertama adalah teks terbitan Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur atau Maatschappij untuk Bacaan Bermutu dan Murah, yang diterbitkan di tahun 1909, yang merupakan yang saya peroleh karena ini koleksi Resource Center for Linguistic Research and Literary Study di program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran. Ini bukunya dan bukunya udah agak rapuh ya, jadi harus ada renovasi, mungkin harus belajar dari perpusnas untuk melakukan hal tersebut. Saya juga belakangan kemudian saya mengakses dan memanfaatkan versi kritis historis suntingan Anne-Marie Ketsvee terbitan Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen atau Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda yang diterbitkan tahun 1992, yang saat ini dipandang sebagai versi otoritatif untuk keperluan kajian sastra dunia akademis. Versi ini, kalau ada hadirin sekalian berminat untuk menelaahnya, versi ini tersedia di Digital Bibliothek The Netherlands Letteren atau Perpustakaan Digital Kesusteraan Belanda yang dapat diakses dan diunduh dari www.dbnl.org. Nah, walaupun versi 1909 ini yang saya rujuk di awal penulisan sajian saya hari ini, yang kemudian saya jadikan acuan utama adalah versi 1992 dalam bentuk PDF, karena versi 1992 ini yang merupakan kolasi dari semua versi yang versi bahasa Belanda yang telah terbit sejak 1860 dan banyak variasinya, dan dengan demikian sudah mengeliminasi berbagai masalah tipografi, salah ejaan, dan masalah-masalah sejenisnya. Dan ini biasanya digunakan sebagai rujukan yang dianggap authorized version, kompilasi dari semua setelah melihat, membandingkan, dan mengontraskan semua versi yang ada, dan itu cukup banyak versinya sejak 1860, bahkan oleh penerbit yang sama. Jadi saya juga ingin menunjukkan bahwa ini adalah tampilan bab ke-16 ketika episode Saija hendak mulai disajikan. Ini versi yang di cage free.
Dan kalau diperhatikan ini juga kurang lebih serupa ya dengan versi fisiknya, hanya saja mungkin di teks ini ada hiasan-hiasan ilustrasi terhadap teksnya, tetapi formatnya kurang lebih secara umum sama. Dan setelah saya periksa juga memang tidak ada perbedaan yang terdeteksi oleh saya antara kedua teks tersebut. Nah, selain itu juga saya merujuk ke dua versi terjemahan berbahasa Inggris. Yang pertama adalah versi terjemahan Alphonse Nahois yang diterbitkan di Edinburgh, Skotlandia, oleh penerbit Edmonston and Douglas. Dan dalam pengantarnya, Nahois menjelaskan alasan dia menerjemahkannya. Dan kalau diperhatikan tahunnya memang itu hanya 8 tahun setelah Max Havelaar pertama kali terbit. Nah, kemudian saya juga merujuk kepada versi terjemahan Roy Edwards. Saya menggunakan versi yang diterbitkan oleh Penguin, yang tadi juga sudah ditunjukkan oleh gambarnya oleh Mbak Oki. Dan ini terjemahan Roy Edwards ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Schiethoff, Leiden, tahun 1967, yang lazim dijadikan terjemahan rujukan utama sebagai terjemahan bahasa Inggris yang diandalkan dalam kajian sastra, terutama kalau memerlukan terjemahan bahasa Inggris. Nah, ini kalau kita lihat, ini mulai terlihat perbedaannya. Ini tampilan bab ke-16 versi Nahois yang ada tambahannya di sini. Jadi ada penjelasan composed by Stern, dan itu dalam kajian, dalam pembahasan saya itu akan signifikan ya dalam kajian yang bisa dilakukan. Sedangkan dalam versi Rob Edwards ini lebih mirip dengan jadi tidak ada keterangan ini dikomposisi oleh, ini hanya nomor babnya dan kemudian langsung ke narasinya. Tidak ada penjelasan bahwa ini sedang yang dikomposisi oleh Stern. Jadi kurang lebih yang versi Roy Edwards lebih setia pada teks bahasa Belandanya. Kemudian untuk terjemahan bahasa Indonesia, yang pertama saya rujuk karena itu yang kepikiran pertama kali oleh saya, mungkin itu kesalahan saya dalam metodologi, adalah versi terjemahan H.B. Yasin terbitan Jambatan yang tahun 1977, dan itu merupakan versi ini yang cetakan keempat. Tetapi setelah saya membaca versi ini yang 1977 cetakan keempat ini, saya menyadari bahwa versi ini merupakan versi yang diringkas sehingga banyak unsur-unsur yang bagi saya penting tidak hadir dalam edisi ini karena diringkas. Dan memang dalam perkata pengantar penerbitnya itu dikatakan bahwa memang ini diringkas untuk supaya katanya lebih mudah dibaca oleh pembaca. Tetapi ini sangat signifikan ya, karena dalam versi ini episode Saidah itu mulainya di bab ke-14. Jadi ada dua bab yang hilang, dan bahkan bab ke-16 ini pun ada sebagian besar itu memang tidak dimasukkan ke dalam versi ini. Dan karena itu saya merujuk kepada versi terjemahan H.B. Yasin juga, tetapi yang disunting oleh Hasnul Arifin, yang dicetak ulang dan diterbitkan oleh Media Presindo Yogyakarta, yang merujuk kepada versi terjemahan H.B. Yasin sebelum 1974, yaitu cetakan pertama dan cetakan kedua yang belum diringkas. Nah, versi satunya lagi yang perlu saya rujuk, karena itu juga dirujuk oleh pengkaji-pengkaji lain, terutama yang merujuk kepada terjemahan bahasa Indonesia, saya juga merujuk ke terjemahan Ingrid Nimpuno, yang diterbitkan oleh Kanita tahun 2019. Dan
versi Nimpuno ini sebenarnya bukan terjemahan dari bahasa Belandanya, melainkan versi terjemahan dari bahasa Inggris yang versi Nahois, yang menurut saya bermasalah. Dan karena mengandung banyak problem redaksional, dan ditambah juga dengan masalah-masalah editorial versi terjemahan Habib Yasin, yang dirujuk pula oleh versi Nimpuno. Walaupun saya agak kurang mengerti apa yang diambil, kenapa mengambil ini dari Habib Yasin dan mengambil itu dari versi bahasa Belandanya. Ada tambahan-tambahan seperti lampiran di belakang yang dalam versi bahasa Belandanya tidak ada, tetapi ditambahkan oleh versi Habib Yasin, dan itu ditambahkan juga oleh versi terjemahan Nimpuno. Karena itu saya secara umum memutuskan untuk mengabaikan versi Nimpuno, sebagaimana juga saya mengabaikan versi Nahois, walaupun untuk kepentingan membandingkan, saya juga tetap membanding-bandingkan gitu, terutama untuk bagian-bagian yang saya lihat krusial untuk membangun argumentasi saya. Alasan-alasan pemilihan teks yang saya jadikan acuan, saya elaborasi dalam tulisan saya, dan nanti juga kalau diperlukan penjelasannya atau klarifikasinya bisa saya sampaikan nanti di sesi tanya-jawab, kalau ada yang berminat bertanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang struktur dan strategi naratifnya. Sesungguhnya episode Saijah ini menempati bagian yang sangat kecil dalam narasi Max Havelaar secara umum, karena hanya muncul di bab 16 dan bab 17, dan di tengah-tengahnya pun suara Stern sebagai narator atau rawi, saya berusaha memperkenalkan istilah itu ya, rawi, itu istilah dari ilmu hadis, senantiasa melakukan intervensi. Sedemikian sehingga kisah yang dirintis di bab ke-16 ini tampak sekedar sebagai pengalihan dari kisah Max Havelaar yang sedang gundah karena kewalahan dalam menangani permintaan bupati atau tumenggung dari Cianjur. Nah, ini juga salah satu perbedaan yang antara versi terjemahan Nahois dan yang kemudian dirujuk oleh Nimpuno dan versi yang lain, karena versi Nahois dan versi Nimpuno menyebutnya sebagai menerjemahkannya, mengabaikan istilah tumenggung, dan kemudian menyebutnya sebagai Bupati Cianjur saja, dan itu juga ada surat dari Bupati Cianjur, dari Tumenggung dari Cianjur yang sedang menjabat sebagai Rehen Cianjur untuk mengunjungi pamannya yang merupakan Rehen di Lebak, yaitu seorang adipati dari Lebak. Kalaupun kita hendak melihat episode Saijah ini sebagai semacam sebagai narasi otonom ya, terpisah dari keseluruhan novel ini, tetap saja kita tidak dapat mengabaikan betapa sering dan banyaknya Stern melakukan intervensi naratorial. Dia sebagai narator sering sekali, ini saya masih ada nggak ya? Oke, sebagai narator sering sekali Stern muncul dan sedemikian mendominasi bab ke-16 tersebut, sehingga kisahnya baru benar-benar mendapat tempat di bab ke-17. Jadi kisah Saijahnya dimulai hampir dalam sebuah paragraf, hampir dimulai, tetapi terus Stern-nya terdistraksi dan bahkan menjelaskan hal-hal lain, sehingga kisah Saijahnya tidak kunjung disampaikan. Jika kita merujuk kepada aspek-aspek naratologis yang ditawarkan oleh Jeanette, dalam bukunya Hesse, atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi narrative discourse, yaitu waktu, time dalam bahasa Prancisnya, atau time yang biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, modus atau mode atau mood, dan suara, voix atau voice, kita akan melihat bahwa terjadi pergeseran dalam narasi ketika memasuki kisah Saijah. Walaupun dalam paragraf yang sama, narasi kembali ke penjelasan tentang kondisi dan situasi Afdeling Lebak saat konon tokoh Max Havelaar sedang menjabat sebagai asisten residen. Dan dalam aspek itu, narasi pindah dari masa yang satu ke masa lain yang berbeda dari momen Havelaar menerima surat dari Bupati Cianjur tersebut. Nah, terkait dengan pergeseran waktu seperti ini dalam narasi, pada kesempatan lain dalam sebuah tulisan saya sempat menyebut pergeseran waktu ini sebagai pergeseran dari lampau ke pluperfect. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa pluperfect. Jadi dari past ke pluperfect. Dan ini seperti yang dilakukan oleh karya-karya lain di abad ke-19, seperti karya Joseph Conrad,
atau bahkan karya Conan Doyle dan juga karya Charles Dickens, Jane Austen, Emily Bronte, kadang malah juga aspek waktu yang teramati dalam Aksa Flair ini sebenarnya juga lebih rumit dari dibandingkan karya-karya itu. Lebih rumit dalam arti bukan lebih sophisticated ya, hanya lebih berantakan sebenarnya. Dan dalam hal Max Havelaar, waktu periwayatan ini atau narrative time ini sangat gamblang karena sifat metafiksionalnya yang sudah dirintis dari sejak kalimat pertama ketika drop stopple atau dalam versi Nohois disebut dry stubble, menyatakan niatnya untuk menulis novel. Tetapi dia tidak canggung menulis novel dan karena itu di bab 5 peran naratornya diambil alih oleh Stern. Nah, bab ke-16 dibuka dengan kisah pada tataran waktu kisah, the story time, waktunya Havelaar, yaitu ketika Havelaar menerima surat dari Bupati Cianjur. Nah, tapi selanjutnya, ketika narasi hendak bergeser ke kisah tentang Saijah, ada juga transisi kemudian ada kisah tentang pengalaman yang dialami oleh Tine, yaitu istrinya Max Havelaar, dan kebetulan juga memang istrinya Doris Dekker juga dipanggilnya Tina. Jadi bab ke-16 ini jadi suara rawinya atau suara naratornya hadir ke permukaan teks yang juga merupakan waktunya pembaca, mengingat bahwa narrative time ini dipandang sebagai reading time, yaitu waktu ketika si pembaca membaca teksnya, yaitu diasumsikan itu tahun 1860-an. Nah, hadirnya peristiwa periwayatan ke permukaan narasi ini terkait dengan kepentingan novel itu sendiri sebagai wahana yang menghadirkan fakta dan kebenaran. Dan ini kaitannya dengan yang tadi dikatakan oleh Mbak Oki, bahwa novel ini berusaha keras untuk menggarisbawahi bahwa peristiwa-peristiwa yang dihadirkan dalam novel ini merujuk kepada fakta. Tetapi juga dia menyebutkan ada istilah lain yaitu kebenaran atau truth ya, bukan hanya kenyataan tetapi juga kebenaran, kenyataan spesifik dan kebenaran umum. Karena itu pula tampaknya Stern sebagai narator langsung terdistraksi dari niatnya menyampaikan kisah Saijah ke upaya untuk meyakinkan pembaca bahwa kisah tersebut faktual karena disusun berdasarkan informasi yang ditemukannya katanya dari catatan-catatan Havelaar. Nah, setelah itu Stern tampak merasa berkewajiban untuk menjelaskan kondisi faktual tentang latar tempat desa Badur, distrik Parangkujang dan Afdeling Lebak, sehingga sampai menjelang akhir bab ke-16 dia menyadari bahwa kisah dia itu membosankan ya. Dia menyebutnya entonih atau di dalam satu terjemahan disebutnya monoton oleh Nimpono dan oleh Habib Yasin disebutnya sebagai menjemukan. Dan yang pertama kali merasa jemu adalah Drugstoppel yang menghentikan narasi Stern dan kemudian mengalihkan kisahnya dari kisah tentang Lebak terus malah menjadi kisah tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Belanda. Nah, adanya pergeseran ini juga menciptakan jarak. Menciptakan jarak dan jaraknya juga bukan hanya jarak temporal ya, bukan jarak antara masa kini dan masa lalu tapi juga jarak geografis antara Belanda dan Jawa atau khususnya Amsterdam dan Parangkujang atau Lebak. Nah, secara umum juga kisah Max Havelaar yang menjadi latar kisah Max Havelaar dan latar untuk kisah Saijah itu tumpang tindih dan lokasinya pun kurang lebih tumpang tindih kecuali ketika Saijah berada di Lampung sedangkan kalau Saijah ada di Batavia itu nanti saya akan bahas bahwa itu sebenarnya juga paralel dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Havelaar. Nah, secara umum Havelaar tidak hadir secara dalam episode Saijah, jadi seakan-akan memang fokusnya pada Saijah dan peristiwa-peristiwa ini disajikan dari perspektif Saijah seakan-akan. Tetapi ada dua titik ketika Havelaar muncul secara sepintas.
Yang pertama adalah ketika Stern hendak menyajikan yang disebutnya sebagai nyanyian melankolis yang dilantunkan Saijah ketika ia berangkat ke Batavia. Di situ Stern berkata bahwa ia mengurungkan niatnya untuk menyajikan terjemahannya dengan menjaga matra dan rima. Mengingat katanya Haflar pun tidak akan melakukan tersebut. Jadi di situ Stern menempatkan dirinya sebagai pihak yang pihak nyata yang mewakili Haflar yang ada dalam kisah. Jadi pihak di luar kisah yang mewakili Haflar yang ada dalam kisah. Saat kedua ketika di kisah ketika Haflar muncul dalam episode Saijah ini adalah ketika dikisahkan Saijah melewati daerah Pesing atau dalam versi bahasa Belanda dan bahasa Inggrisnya disebut Pising di Betawi ya. Dalam perjalanannya pulang di Badur sebagai daerah katanya tempat Haflar pernah tinggal tanda kutip dahulu sekali. Nah, latar waktu kisah Saijah ini diposisikan berjarak secara geografis tetapi sejajar secara temporal dengan kisah Haflar. Bahkan jika kita selaraskan peristiwa pemberontakan di Lampung yang akhirnya berhasil diredam di akhir episode Saijah, kita akan mendapati bahwa resistensi yang dipimpin oleh Raden Intan II yang memang mendapat dukungan dari pihak-pihak Banten, dan Raden Intan sendiri sebenarnya ada darah Banten ya, dan resistensi itu berhasil dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 4 September 1856. Dan itu tanggal setelah Haflar dan juga Dekker sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai asisten residen Lebak. Ini artinya waktu narasi Stern menunjukkan bahwa Saijah itu sedang berada di Batavia selama Haflar sedang berada di Lebak. Walaupun memang kisah tentang Saijah ini seakan-akan sudah terjadi sebelum Haflar mulai jabatannya mulai berada di Lebak dan berlanjut setelah Haflar tidak ada di Lebak lagi. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa episode Saijah ini berfungsi menjadi semacam degresi dari penjelasan tentang situasi politik di Banten di bab ke-16 tersebut. Nah, terjadinya peralihan waktu ini juga terkait dengan aspek kedua yaitu modus, karena di situ tampak Stern juga kehilangan kendali atas narasinya tentang Saijah. Dan menurut Jeanette, modus ini terkait dengan pemahaman tentang cara sebuah narasi meregulasi informasi yang disampaikannya menurut kapasitas pengetahuan satu atau lain peserta dalam kisah, seorang tokoh atau sekelompok tokoh. Dan ini jadi tampak sekali kapasitas si Stern untuk berkisahnya diragukan dan kemudian diambil alih oleh Doug Stoppel, dan bahkan di bab ke-17 diambil alih oleh Multatuli sendiri. Sesungguhnya juga narasi Stern di bab ke-16 dan 17 itu menyajikan kisah Haflar dan kisah Saijah seperti yang saya katakan tadi itu dalam alur yang paralel. Dalam arti peristiwa yang dialami Haflar ditempatkan dalam kurun waktu yang sama dan dengan peristiwa yang dialami oleh Saijah. Kecuali yaitu bahwa Saijah seakan-akan dimulai lebih awal dan berakhir lebih later gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, kisah Saijah tetap terus berlanjut walaupun Haflar sudah tidak lagi menjadi asisten residen di Badur. Dan tapi dengan demikian, kisah Saijah itu menjadi lebih dekat dengan waktu pembaca. Karena tidak bergantung lagi pada, seakan-akan tidak bergantung lagi pada Haflar, walaupun masih bergantung pada Stern, Doug Stoppel, dan juga Multatuli. Dalam hal ini, Saijah seakan-akan memiliki fungsi naratif yang setara dengan Haflar, yang selaras dengan klaim kesetaraan yang dipromosikan oleh kaum liberal pada abad 19. Dan saya mengatakan itu klaim yang terkait dengan konsep mitos sebagaimana yang tadi disajikan oleh Mbak Oki. Akan tetapi, ketiga narator, Doug Stoppel, Stern, dan Multatuli atau garis miring Shulman, ya, berpendirian bahwa Haflar merupakan fiksionalisasi dari tokoh nyata.
tetapi Stern tidak menganggap Saijah sebagai fiksionalisasi dari tokoh nyata, melainkan Saijah itu merupakan perumpamaan atau sosok parabel atau personifikasi dari masyarakat Badur secara umum. Apalagi ketika dikatakan ia melewati daerah pesing, kisah Saijah itu jelas diposisikan sebagai semacam appendage, sebagai apa, tempelan terhadap kisah Avelar untuk memberi fortifikasi atau justifikasi terhadap kisah Avelar tersebut, seakan-akan ada kesaksian dari sisi pribumi gitu. Nah, dalam episode Saijah, si anak muda malang ini, Saijah tersebut digambarkan tidak memiliki kemampuan intelektual yang cukup untuk memiliki kesadaran dan wawasan yang dapat melihat bahwa ada sistem eksploitatif yang menyebabkan penderitaannya. Dikatakan Saijah bergabung dengan segerombolan, itu istilahnya ya, dalam terjemahan Yasin, segerombolan Banten, orang Banten, dalam bahasa Belandanya Bende Bantamers, yang artinya gerombolan, ya band, kalau dalam bahasa Inggrisnya, bukan untuk bertempur, tetapi untuk mencari adinda. Sebab sifatnya katanya lembut dan lebih mudah terharu oleh kesedihan daripada tergugah oleh kepahitan. Dengan demikian itu mengimplikasikan bahwa Saijah tidak sadar bahwa dia sedang dieksploitasi gitu ya. Dan cerita Saijah itu jadi lebih menunjukkan bahwa Saijah hanya terbawa oleh passion, bukan reason. Karena itu diperlukan Stern dan kemudian Multatuli untuk mengadvokasi kepentingan Saijah kepada dunia melalui sebuah novel sebagai, kalau istilah Spivak, sebagai pentas penulisannya atau the stage of writing. Berdasarkan yang terlihat dalam adegan di Lampung pun, sebagaimana yang ditampakkan di keseluruhan episode Saijah, kalau kita membaca versi, selain versi Nahois dan versi Nimpuno, dikatakan bahwa luka yang ada pada dada ayahnya Adinda yang sudah tewas itu jelas merupakan luka bekas kena klewang atau dalam bahasa Belandanya klewang bayonet di dada ayahnya Saijah. Jadi bukan dibunuh oleh tentara Belanda, melainkan dibunuh oleh pribumi sendiri gitu. Sebagai, dan ini sesuai dengan keseluruhan narasi yang mengatakan bahwa yang melakukan penyalahgunaan wewenang, yang melakukan abuse itu bukan kolonialisme Belandanya itu sendiri per se, melainkan pemimpin-pemimpin feodal lokal di Lebak. Dan juga kita harus perhatikan bahwa selama Saijah di Batavia itu tidak menunjukkan ada penderitaan. Saijah mendapatkan upah yang pantas, dia dihormati oleh majikannya, dia dihormati oleh masyarakat, bahkan katanya gadis-gadis di Batavia. Dan ketika dia memutuskan untuk berhenti karena dia sudah ada janji dengan Adinda, walaupun majikannya berkeberatan dan mengatakan sepertinya seakan-akan Saijah tidak berterima kasih gitu ya atas kesempatan bekerjanya, tetap saja si majikannya itu memberi hak kepada memberikan yang menjadi hak Saijah, yaitu gaji yang pantas, pesangon, dan surat keterangan berkelakuan baik selama dia bekerja di Batavia. Jadi seakan-akan di Batavia itu Saijah di pusat kekuasaan kolonial Belanda, Saijah tidak mengalami eksploitasi. Terutama ketika atasannya adalah langsung orang Belanda. Nah, narasi Stern dalam menggambarkan peperangan yang terjadi di Lampung menggunakan diksi bahasa retorika imperial. Saya merujuk ke David Spur. Dan orang-orang Banten yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda disebutnya sebagai bende atau gerombolan, yang menurut Hollenbach merupakan contoh bahasa aksiomatik atau language aksiomatik. Dan dengan demikian mendepresiasi kosakata dengan menyangkal keadaan perang. Jadi ini pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, bukan adanya perang antara keratuan darah putih Lampung dengan pemerintah India Belanda, pemerintah kolonial India Belanda. Dan selain itu juga menyangkal adanya lawan bicara yang setara, karena mengakui adanya lawan bicara yang setara artinya mengakui pula bahwa sang lawan bicara memiliki kesadaran. Selain itu juga orang-orang Banten di Lampung itu dilabeli sebagai pemberontak atau Opstandelingen,
dalam bahasa Inggrisnya jadi rebel, bukan pejuang, apalagi pahlawan yang diatribusi label yang diatribusikan kepada Hafler. Karena itu bukanlah sebuah ironi sebagaimana yang dikatakan beberapa orang ketika diriwayatkan bahwa Hafler meminta pada rakyat Lebak yang menghadap keadaannya agar jangan melawan, jangan pindah dulu, karena pertama ia merupakan wakil dari kekuasaan Belanda di Lebak dan tidak boleh mengakui ketidakmampuannya. Itu kata Hafler. Karena kemampuannya adalah kemampuan negara dan karena itu tidak boleh diragukan. Kedua alasannya adalah pernyataan tersebut sesungguhnya bukan laporan atas sebuah peristiwa, melainkan sebuah pengandaian atau dalam bahasa Stern sebuah kebenaran umum yang diutarakan oleh oleh Hafler dalam suratnya yang dikirim ke kontelir Lebak, yaitu Verbrugge. Dan pernyataan tersebut, karena itu pernyataan tersebut bukanlah ironi yang hadir dalam ranah in betweenness atau antara atau liminalitas, melainkan itu sebuah afirmasi atas agensi dirinya sebagai wakil kerajaan Belanda di Lebak sekaligus sebagai agen peradaban di masyarakat yang inferior baik secara kultural maupun secara moral. Nah, berdasarkan pertanyaan teoretis yang diajukan oleh Spivak, pada kesempatan ini saya hendak mengajukan serangkaian pertanyaan. Yang pertama adalah, dan ini saya ajukan ke hadirin sekalian dan mudah-mudahan nanti ada yang berkenan untuk menjawabnya. Yang pertama adalah, kisah Saejah ini mewakili narasi siapa? Apakah itu narasi Dekker, narasi Multatuli, versi glorifikasinya Dekker atas dirinya sendiri? Apakah ini narasi Stern, narasi Drugstoppel, narasi Hafler? Mungkinkah ini juga narasi kita? Gitu ya? Narasi kita sebagai orang Indonesia di abad ke-21. Dan kedua, sosok Saejah ini mewakili anggota masyarakat Lebak yang mana? Masyarakat Lebak digambarkannya itu agak hitam putih ya. Jadi ada masyarakat dan kemudian ada pemimpin-pemimpinnya ya, yang disebutnya Hofstade atau Rehen atau Bupati. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa masalah yang katanya penderitaan atau eksploitasi yang dilakukan terhadap keluarga Saejah dan keluarga Adinda, itu karena ayah Saejah dan ayah Adinda memiliki tanah dan kerbau. Yang artinya mereka pemilik tanah, bukan buruh tani yang menggarap tanah orang lain. Jadi pertanyaannya, dalam narasi ini, dalam narasi novel ini, buruh taninya ada di mana? Ataukah tidak cukup pantas untuk hadir? Dan kalau kita lihat juga adaptasinya ke dalam film, baik itu yang Max Havelaar 1976 atau yang konon yang 2021 ini gitu ya, yang Saejah dan Adinda, itu rancu gitu ya, seakan-akan stratifikasi atau struktur masyarakat Lebak itu sesederhana itu gitu ya. tidak ada konflik antara buruh tani dengan pemilik tanah dengan tuan tanah yang di atasnya dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah sosok Saejah ini mewakili anggota masyarakat Banten secara nyata gitu ya? Jadi apakah sosok Saejah ini fiksionalisasi dari anggota masyarakat Banten, atau sesungguhnya dia sekedar mewakili sosok image atau citra the noble savage dalam imajinasi sejak barat? Dengan demikian pertanyaannya adalah, apakah Saejah ini orang Banten atau hasil konstruksi imajinasi barat gitu? Dia produksi Banten atau dia produksi barat? Nah, selain itu juga saya ingin mengajukan pertanyaan yang sifatnya lebih teoretis politis. Pertama, kalau kita berbicara, kita maksudnya kita orang Indonesia di abad ke-21, kita sendiri berbicara kepada siapa? Saya berbicara kepada siapa? Mbak Oki berbicara kepada siapa? Saud berbicara kepada siapa? Gitu ya, Bu yang mendampingi, yang presentasi bersama dengan Saud, itu berbicara pada siapa? Apakah kita berbicara ke di antara kita sendiri atau kita berbicara kepada lian ideal kita? Sebagaimana kita merasa harus menerjemahkan novel-novel kita ke dalam bahasa Inggris supaya bisa tampil di Frankfurt Book Fair misalnya.
apakah kita menulis pada kita atau kita menulis pada Barat Belanda yang masih kita kagumi, dan kita sering masih mengharapkan uluran tangannya, baik itu dalam bentuk rekognisi ilmiah, rekognisi politis, bantuan dana untuk proyek-proyek kita. Kemudian kalau kita berbicara untuk dan atas nama siapa kita bersuara, kita itu siapa? Apakah kita merekognisi perbedaan kelas sosial yang ada di antara kita sendiri? Atau kita merekognisi, atau kalau kita merekognisi perbedaan-perbedaan itu, apakah kita memanfaatkan perbedaan itu untuk demi kepentingan kelas kita sendiri? Maksudnya kelas menengah, termasuk saya dan semua yang hadir di sini, saya kira. Dan terakhir, kalau kita berbicara, suara siapa yang akan terdengar? Apakah suara hantu Multatuli? Ataukah sosok Majas dalam imajinasi hantu Multatuli? Ataukah yang akan kita dengar, misalnya suara saya sekarang? Apakah suara saya sekarang adalah suara dari subjek otonom yang laik membaca Havelaar dengan keyakinan akademis dan pendirian politis yang setara dengan yang bisa dikatakan oleh orang-orang lain di negara lain? Dan akhir kata, semoga hadirin berkenan menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut di sesi selanjutnya. Terima kasih. Sekian dulu. Maaf agak kepanjangan kalau kepanjangan. Biasanya saya kepanjangan. Mangga, Bli Juli. Terima kasih, Kang Ari. Tadi di akhir sesi, Kang Ari melemparkan beberapa pertanyaan. Itu kisah Saijah mewakili siapa, Saijah produksi Banten atau produksi Barat dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin berkomentar, saya sangat menunggu. Tapi sebelum kita lanjut berdiskusi, ada dua pertanyaan yang masuk di kolom Zoom. Saya akan bacakan saja. Yang pertama dari Rizal Sofyan untuk Mbak Oki. Mbak Oki, saya pernah berdiskusi mengenai mitos dalam tanda kutip melestarikan tradisi yang dinilai bias karena kuat hubungannya dengan kepentingan kaum orientalis dalam menjaga image eksotisme Hindia Belanda. Saya temukan banyak juga yang mendukung pelestarian tradisi dalam pengertian yang sempit dan yang bersimpangan cenderung menerima justifikasi dalam tanda kutip tidak nasionalis atau tidak cinta budaya Indonesia. Bagaimana pendapat Mbak Oki mengenai hal ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, masalahnya ada bagaimana kita mendefinisikan dan memandang tradisi itu. Apa yang kita sebut dengan tradisi. Jadi, bukan pada kata melestarikan tradisinya yang salah, tapi sebenarnya apa yang kita maksud dengan tradisi. Kalau yang kita maksud dengan tradisi hanya seperti bagaimana para orientalis mendefinisikan tradisi kita, ya tentu itu menjadi masalah. Karena di situ kita hanya melestarikan, kita hanya memperpanjang, dan sekali lagi kita hanya tunduk pada cara pandang orientalis, pada pengetahuan orientalis. Tapi kalau kita bisa mendefinisikan sendiri, apa itu tradisi kita? Nah, itu yang memang harus kita lestarikan dan kita perjuangkan. Bagi saya, tradisi Indonesia itu juga tradisi dalam berpikir, tradisi intelektualitas. Kenapa host tiba-tiba mood saya kepencetnya. Tradisi yang tertuang dalam karya sastranya, dalam sastra lisannya, tradisi yang tertuang dalam puisi-puisi Hamzah Fansuri yang sudah ada sejak abad 16, tradisi intelektualitas yang sudah tergambar dalam karya-karya para pemikir sebelum kolonialisme datang. Nah, itulah tradisi kita yang seharusnya kita gali, kita lestarikan, dan kemudian kita tempatkan pada salah satu sumber pengetahuan, sehingga kita tidak hanya mengikuti, melestarikan sumber pengetahuan Barat. Jadi, sekali lagi, cara pandang kita dalam melihat tradisi itu yang harus lebih dulu dibenahi. Baru kemudian kita bisa sama-sama melestarikan dan membangun tradisi dengan tidak hanya bergantung pada cara pandang yang sudah didefinisikan oleh Barat. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Oki. Jika Rizal Sofyan ingin menanggapi kembali jawaban dari Mbak Oki atau bertanya kembali mengenai jawaban sebelumnya, bisa langsung
juga mengirimkan kembali komen di Q&A. Terus yang kedua, ada pertanyaan dari, ini nggak ada namanya, Woke Anonymous Attendant. Jadi mau bertanya kepada Ibu Oki, bagaimana pendapat Anda mengenai sejarah Ibu Kartini yang hingga saat ini menjadi pahlawan nasional? Apakah gelar pahlawan itu ada campur tangan pemerintah kolonial? Mengingat dan banyak perempuan yang memiliki peran seperti Cut Nyadin, Dewi Sartika, dan banyak lainnya. Terlebih sosok yang tergolong sebagai bangsawan dan dekat dengan Belanda. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Saya kebetulan sudah punya riset juga tentang Kartini. Saya pengagum Kartini, saya membaca surat-surat Kartini, saya juga beberapa kali menulis esai yang berpijak pada pemikiran Kartini. Tapi ketika kita berbicara tentang bagaimana peran campur tangan kolonial, kita juga harus adil dan bisa menempatkannya memang sebagai sebuah fakta di mana memang segala sesuatu tidak bisa dilihat hitam putih. Dari apa yang saya telusuri, jelas besarnya seorang Kartini itu karena campur tangan Belanda. Bagaimana surat Kartini bisa kemudian diterbitkan, lalu juga bisa terbit di Amerika dengan judul Princess, Javanese Princess, itu semuanya tidak hanya sekedar campur tangan kolonial, tapi itu adalah peran Barat. Barat yang menemukan imajinasi, tadi meminjam pertanyaan apa yang disebut oleh pertanyaan sebelumnya, eksotisme Jawa, dalam The Princess of Java, Javanese Princess, itu memang terwakili dari bagaimana mereka mengambil sosok Kartini lalu menerbitkan buku itu. Jadi dari proses penerbitannya, dari bagaimana Kartini dibawa ke Belanda dengan, selain menulis surat, dia juga membuat gerabah itu, apa kerajinan, craft, itu semuanya di-endorse oleh Belanda. Itu semua difasilitasi. Karena ini, selain memang ini menjadi simbol keberhasilan politik etis, ini juga menjadi memenuhi imajinasi orang Barat tentang bagaimana eksotisme, bagaimana masalah di negeri jajahan bisa terwakili oleh sosok Kartini, dan bagaimana bayangan mereka tentang seorang putri di sebuah negara, di sebuah masyarakat yang masih barbar, yang masih sangat memegang hal-hal yang bagi mereka tidak modern, tapi kemudian ada seorang putri yang modern, putri yang mau mendobrak sesuai dengan konsep modernisme Eropa, itu betul-betul sesuai dengan apa yang mereka imajinasikan, apa yang mereka angankan. Jadi nanti mungkin kalau Multatuli Museum mau bikin simposium tentang Kartini di bulan April, boleh kita diskusi lebih detail tentang ini, karena kebetulan saya tentang riset itu. Jadi jawaban saya, ya, bahwa posisi Kartini yang sedemikian bisa kita terima sekarang ini, itu jelas ada campur tangan Barat, Belanda khususnya, dan Amerika. Tapi bukan berarti apa yang ditulis di surat Kartini itu jelek atau buruk. Enggak, saya akan membela kalau ada orang yang bilang bahwa Kartini nggak pantas jadi pahlawan lah, mending Cut Nyadin. Tidak seperti itu juga, karena masing-masing orang punya perannya. Kartini berjuang lewat surat, lewat apa yang ditulis, sementara Cut Nyadin lewat perang, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita melihat sesuatu jangan hitam putih, tapi bagaimana kita melihat sesuatu itu lengkap dengan kompleksitasnya. Bahwa Kartini memang menulis hal yang penting dan berdampak, tapi ada peran lain yang membuat itu semua akhirnya bisa kita terima dan kita menempatkannya sebagai pahlawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oki. Saya rasa jawabannya sudah mewakili pertanyaan. So, maksud saya sudah menjawab pertanyaan dari teman yang tadi bertanya ya. Terus saya lanjut. Ini ada yang mengomentari pertanyaan dari Kang Ari. Ada Sandi Agung, saya akan membacakan komentarnya, Kang. Mencoba menjawab pertanyaan Pak Ari, menurut saya, Saijah pada novel ini merupakan bentuk imajinatif orang-orang Barat terhadap sosok pribumi pada zaman itu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak dalam tulisan Bapak yang mengatakan jika Stern itu sendiri bahwa hal-hal yang dihadirkan pada novel ini merupakan kenyataan yang bersumber dari, dalam tanda kutip, khayalan, yang akhirnya menjadi kebenaran secara umum.
itu perlu saya tanggapin gitu. Iya. Saya kira memang itu seperti yang saya katakan dalam tulisan itu, tapi juga saya kira penjelasan dari Sandi ini nyambung dengan yang barusan penjelasan oleh Mbak Oki ya, bahwa kalaupun ada sosok non-Eropa disajikan dalam sebuah tulisan atau media apapun, termasuk media-media visual ya, karya seni yang lain, itu selalu perspektifnya perspektif Barat. Terutama karena ini memang tulisannya tulisan yang mewakili perspektif Barat tersebut, dan ya kita juga tidak bisa menyalahkan mengapa mereka punya perspektif seperti itu, karena mereka dibesar imajinasi ini di nourish ya, dipupuk, dikembangbiakan oleh si budaya tempat dia berada. Jadi dia mau tidak mau punya pemahaman seperti itu. Dalam hal itu saya kadang-kadang suka berpikir bahwa pihak yang mengkolonisasi juga merupakan korban dari wacana kolonialnya itu sendiri, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat dan memposisikan dirinya selain sebagaimana yang sudah dibesarkan oleh yang sudah dipupuk oleh masyarakat tempat dia berada gitu. Saya pikir memang tetapi saya ingin sedikit mengaitkannya dengan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Oki juga, bahwa kita tidak bisa memandang bahwa kolonialisme itu jahat, dan saya pernah terlibat dalam pendidikan buruh ya, dalam gerakan buruh, dan dalam pemahaman itu manajemen itu tidak jahat dan buruh itu tidak baik, tetapi ini ada dua kepentingan yang harus saling memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri gitu. Dan Belanda punya kepentingan dan pribumi juga punya kepentingan, dan si kolonialisme itu adalah arena, itu istilahnya siapa ya? Arena tempat berbagai kepentingan itu bertempur. Nah, tentunya Belanda punya kelebihan, yaitu dia punya katakanlah ya, dia menguasai produksi teks dan produksi wacana, karena dia menguasai teknologi cetak, menguasai industri penerbitan. Nah, tetapi saya kira juga adanya diskusi semacam ini, situasi semacam ini, dan semakin banyak scholars dari pihak kita ya, mungkin seperti saya dan Mbak Oki, yang semakin sadar bahwa kita ada pilihan selain katakanlah berpengetahuan, artinya bukan memimik pengetahuan yang tentang kita, melainkan kita menjawab gitu dan ikut menanggapi gitu. Dan mudah-mudahan juga yang selanjutnya akan terjadi setiap kali kita baca novel Max Havelaar atau novel-novel yang lain ya, tidak harus yang Belanda ya, yang berbahasa Inggris, yang bahasa Jepang dan sebagainya, itu juga kita bisa menanggapinya sebagai pihak yang setara, karena sepertinya ya, walaupun dari politik etis sepertinya sudah terbuka kita untuk setara, kitanya tetap kayak nggak percaya diri gitu. Katakanlah gini ya, saya yakin Mbak Oki juga pasti pernah mengalami. Kalau misalnya Mbak Oki pernah diundang jadi pembicara, terus satu lagi ada pembicara yang dari negara lain gitu, orang akan cenderung lebih hormat kepada yang dari negara lain itu, seakan-akan yang dari negara lain itu lebih kompeten dalam bidang itu. Nah, dan ini nggak usah dari bidang kajian sastra, dari bidang berbahasa Inggris saja ya, dari mengajar bahasa Inggris. Itu saya di Lafayette minta ngajar itu langsung, oh ya, kamu ngajar gitu, karena kamu sudah qualified gitu. Tetapi kalau di Indonesia, kalau harus kalau ada pilihan saya atau expat, orang akan milih expat betapapun pendidikan saya lebih tinggi daripada expat gitu. Dan saya kira sikap kita terhadap Max Havelaar dan Multatuli itu kadang-kadang seperti itu. Dan Kartini juga sebenarnya dalam surat-suratnya mencerminkan sikap yang seperti itu, seakan-akan kita untuk direkognisi harus seperti mereka gitu. Kalau kitanya tetap seperti kita, kitanya tidak akan pernah setara, walaupun dalam kenyataannya di luar lebih mudah kita setara daripada di Indonesia gitu. Kalau kita harus hadir berdampingan dengan orang lain yang pernah punya sejarah sebagai colonizer.
Itu saja mungkin. Kepanjangan juga sih jawabnya. Terima kasih Kang Ari untuk tanggapannya terhadap jawaban Sandi Agung. Terus ada pertanyaan lagi dari Hermansyah, SPD, penggiat seni budaya Galuh. Pertanyaan buat Bu Oki. Tanam paksa itu menyengsarakan rakyat Indonesia, kemudian Belanda mengubahnya, akan tetapi tetap pandangan tanam paksa adalah tetap negatif. Mengapa? Karena sesimpel dari kata itu aja sudah bermasalah, tanam paksa. Segala sesuatu yang ada kata paksa sudah pasti negatif dan sudah pasti bermasalah. Kalau kita mau menggali lebih dalam sejarah dari tanam paksa, tadi sudah saya singgung sedikit kan, culture system, itu kan memang tujuannya untuk menyedot sebanyak-banyaknya keuntungan, untuk menyedot sebanyak-banyaknya hasil dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan itu kaitannya dengan kita bisa telisik bagaimana Belanda saat itu pasca perang, mereka mau mengisi kas, mereka dituntut untuk menyedot sebanyak-banyaknya dari negara jajahan, lalu akhirnya timbullah ide untuk culture system itu, untuk tanam paksa itu. Tidak pernah ada masalah sebelumnya kalau culture system tidak dimulai, karena itu adalah cikal bakal yang tadi saya bilang, kapitalisme kolonial di Jawa. Sebelum culture system dimulai, orang Belanda atau orang asing datang ke Indonesia, ya datang aja, ada yang melancong, ada yang berdagang, ada yang mencari keuntungan, tapi tidak dengan sistem yang memaksa, tidak dengan sistem yang kemudian mendominasi masyarakat di Nusantara. Jadi kenapa kemudian walau sudah ada yang namanya politik etis, kita tetap memandang buruk, ya memang itu salah. Itu hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan dalam konteks peradaban. Tapi itu sudah terjadi dan itu bagian dari sejarah kita. Nah sekarang bagaimana kita kemudian memahami itu? Satu hal lagi, misalnya nih, anak sekarang nih ada kemarin viral di Twitter kan yang beberapa waktu lalu. Jadi sebenarnya Dendels itu nggak memaksa orang bikin jalan kok. Dendels itu memberi bayaran, menggaji gitu kan. Hanya kemudian si pemerintah daerah yang kemudian tidak memberi bayaran yang layak. Itu memang fakta sejarah. Tapi kemudian pertanyaannya atau masalahnya, itu bukan berarti kita kemudian membenarkan kerja paksa yang dilakukan Dendels untuk membangun jalan atau untuk apa-apa itu dengan dalih bahwa Belanda sudah membayar. Enggak. Tapi memang ada yang salah di situ. Lalu itu juga ada fakta bahwa feodalisme dan kolonialisme adalah dua hal yang sama-sama buruk. Jadi kita bukan orang yang kemudian bisa diadu domba untuk lebih memilih, ya mending penjajah Belanda memang yang jahat, feodalisme. Enggak. Dalam fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme selalu mau mempertahankan feodalisme. Karena mereka hendak menggunakan itu. Itu yang tersaji dalam Max Havelaar. Sangat, sebenarnya Max Havelaar mau menggarisbawahi bahwa pemerintah lokal yang jelek, Belanda justru menjadi hero, menjadi penyelamat. Tapi sesungguhnya bahwa itu menunjukkan bagaimana kolonialisme memang selalu mau mempertahankan feodalisme. Jadi kita rakyat, masyarakat, jangan pernah justru mau di adu domba dilihat bahwa oh Belanda ternyata lebih baik daripada ini atau ini lebih baik. Sama-sama buruk, kolonialisme dan feodalisme. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Oki. Sepertinya jelas jawaban dari Mbak Oki terhadap pertanyaan Hermansyah. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ketika tadi Kang Ari bertanya di akhir sesinya, mewakili siapa gitu Saijah. Nah ini ada pertanyaan Pak Ari, bagaimana jika subaltern tidak ingin berbicara, apakah tetap harus diwakilkan? Silakan Kang. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya pendek tapi sebenarnya agak susah dijawab. Tetapi mungkin kalau saya menjawabnya begini, pertanyaannya itu bukan kalau dia tidak mau. Pertanyaannya kalau dia mau pun dia nggak bisa, karena satu dia tidak punya bahasanya. Dan kedua, sistemnya tidak mengizinkan dia untuk berbicara. Jadi saya kira kalau pertanyaan dari ini Rizal ya, bagaimana jika subaltern tidak ingin berbicara? Kalau subaltern tidak berbicara karena dia tidak mau ataukah dia tidak boleh, kesempatan itu tetap akan diambil untuk pihak yang akan berbicara atas nama untuk dan atas nama si subaltern.
Dan kalaupun suaranya mau, sistemnya tidak memungkinkan dia berbicara karena secara sistemis subaltern itu tidak memiliki kompetensi untuk berbicara. Nah, ini bentuknya agak berbeda, ada dua macam ya. Pertama misalnya gini. Kalaupun katakanlah subaltern ingin berbicara kepada dunia gitu. Misalnya adalah orang dulu gitu ya, buruh tani di ketika Dos Dekker menjadi asisten residen di Lebak, terus ada buruh tani bukan pemilik tanah, nggak punya kerbau, dia cuma ngegarap tanah orang lain aja gitu ya. Atau ada ibu-ibu yang ikut membangun growth posway di bawah Jed Dendels gitu, mungkin mudah-mudahan nggak tahu, mungkin juga nenek moyangnya beli Juli kan ikut membangun jalan gitu. Terus kalaupun mereka ingin berbicara, mereka harus berbicara dalam bahasa yang diakui kan, dan mereka nggak bisa pakai bahasa Bali atau bahasa Jawa karena itu dianggapnya bukan bahasa, itu dianggapnya kayak blabbering aja gitu, bukan bahasa tapi semacam suara-suara yang keluar dari monyet gitu ya. Jadi, nah, tetapi itu satu. Tetapi kalaupun si subaltern itu misalnya saya atau Bli Juli atau Mbak Oki berbicara di forum yang bisa mendengar kita dan kitanya sudah berlatih untuk bisa berbicara kepada mereka. Misalnya, ya kita bertiga misalnya belajar bahasa Inggris gitu ya. Saya kira Bli Juli pernah merasakan bahwa kalau kita ngomong bahasa Inggris itu harus menjadi mereka. Dan karena kita bukan mereka, kita tidak pernah bisa menjadi mereka. Dan karena itu kalau kita berbicara, kalaupun dia berbicara, itu nggak pernah kita. Karena ketika kita memakai bahasa dia, kita berbicara bukan atas nama diri kita dan bukan atas nama mereka, tetapi kita semacam boneka yang sebenarnya suaranya suara si dalang. Jadi misalnya, kalau saya juga sebenarnya saya tidak pernah tahu apakah kalau saya berbicara, sebenarnya yang saya katakan ini semacam gagasan-gagasan yang hasil saya membaca, dan karena itu suara orang lain yang keluar dari mulut saya atau keluar dari tulisan saya, atau itu memang saya gitu. Dan kalau ingin saya diakui kan saya harus citasi, harus pernah sekolah di luar. Kalau kita sekolah di luar, kita akan dapat pengakuan dan akan lebih didengar gitu ya. Nah itu kan itu jadi bermasalah juga. Jadi kalau saya berbicara, yang bicara si Ari atau bukan gitu. Atau ketika saya berbicara, taunya Dos Dekker lagi yang ngomong gitu. Cuma Dos Dekker yang minjem badan saya gitu. Karena Dos Dekkernya udah mati, jadi nggak bisa ngomong langsung. Lewat tulisan-tulisan, lewat teori yang datang dari Barat, lewat dana yang diberikan kepada saya untuk sekolah di luar, untuk belajar bahasa Inggris, segala macam. Terus, jadi sekarang saya ngomongnya mewakili gagasan itu. Dan itu jadi agak rumit, karena saya nggak tahu kalau yang saya katakan ini mewakili saya atau saya semacam jadi agen kolonial juga. Gitu. Dan itu mungkin sesuatu yang harus terus dinegosiasikan dan perbincangannya harus selalu dilakukan. Jadi jawaban pendeknya, walaupun saya sudah terlanjur melantur, jawaban pendeknya adalah kalau subaltern mau tidak mau berbicara atau tidak berbicara, si subjek kolonial atau neokolonial atau kapitalis global, karena saya menganggapnya belum berakhir ya, tetap akan mewakili kita. Jadi satu-satunya, saya nggak tahu gimana sih efektifnya, apakah menyusup, ataukah ikut ngomong, ataukah marah-marah, lempar bom molotov, saya nggak tahu. Mana caranya supaya yang terdengar itu suara kita, saya nggak tahu. Begitu, kayaknya. Jadi mau nggak mau pasti diwakilkan. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Kang Ari. Jadi pertanyaan buat Rizal Sofyan, apakah tetap harus diwakilkan? Ya mau tidak mau diwakili gitu ya. Tadi jawaban dari Kang Ari. Satu
atau nggak minta, kita pasti diwakili. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum untuk kita tutup diskusi ini dari Rizal Sufyan lagi. Mungkin ini untuk kedua pembicara. Hari ini arsip dari Eropa dibuka seluas-luasnya. Apakah ini merupakan manuver tandingan untuk pengetahuan lokal? Dilihat banyak juga yang terlalut pada euforia ini. Bagaimana menurut pembicara? Mungkin pertama dari Mas Hari dulu, karena tadi sudah berapa kali dari Mbak Oki. Oh, kirain ya. Jangan saya supaya saya nggak ngelantur. jadi kalau menurut saya, jadi begini, kalau dia membuka ada politik etis, itu sesuatu terbuka. Kalau sesuatu terbuka itu berarti itu kesempatan kita untuk mengambil alih gitu. Atau ya kita tidak usah jadi terusnya balik kolonisasi ya, tetapi kita itu jadi kesempatan kita untuk berbicara, untuk juga menjadi pemilik pengetahuan. Tadi apa yang disebutin sama Mbak Oki itu? Memiliki pengetahuan mandiri gitu ya. Jadi kalau kita punya nggak bisa mengakses itu dan kita memanfaatkan akses itu kita bisa gunakan kayak kesempatan kita bergerilya. Karena dari pengalaman sejarah kan kita nggak bisa menang kalau hadapan-hadapan ya. Kita hanya bisa menang kalau kita bergerilya. Dan gerilya kita salah satunya kalau dia nggak buka pintu, kita masuk gitu. Dan kita kemudian memanfaatkan keterbukaan itu untuk kemudian ikut berkontribusi. Dan ada kemungkinan kalau kita melakukan itu, kita menyelamatkan kedua pihak. Kita menyelamatkan kemanusiaan kita karena ya setelah dehumanisasi. Dan kita juga, kalau kata Paulo Freire, kita menyelamatkan dia juga dari kesombongan, dari perannya sebagai opresor. Jadi kayaknya tanggung jawab kita agak double. Kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan diri mereka. Dan karena itu, kalau ada kesempatan kayak arsip terbuka gitu, ya ambil gitu. Kalau nggak diambil, ya tetap kayak gini. 50-50, kalau diambil, siapa tahu kita bisa hadir gitu. Ada namanya juga gambling ya. Nah, kecuali kalau tahu ada tsunami, terusnya kita masih ya sudah. Baik, terima kasih Kang Ari. Bisa langsung dilanjutkan oleh Pak Oki. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sekarang ini adalah apa yang akan kita lakukan dengan arsip-arsip itu? Jadi ketika arsip sudah dibuka, ketika banyak barang jarahan Indonesia yang dikembalikan, yang sudah mulai sekarang sedikit-sedikit dikembalikan, apa yang akan kita lakukan untuk itu semua? Jadi tidak ada artinya arsip dibuka kalau kita tidak bisa menggunakannya untuk menjadi basis produksi pengetahuan yang bisa menjadi alternatif wacana. Tidak ada gunanya arsip dibuka kalau kita kemudian hanya mengulang, hanya kemudian menggunakan wacana-wacana yang sudah ada dan kemudian semakin dibesarkan, diikuti, dilestarikan. Jadi sekarang pertanyaannya mau diapakan arsip itu? Saya tidak setuju kalau tadi statement pertanyaan ini yang mengatakan bahwa apakah ini manuver tandingan untuk pengetahuan lokal? Enggak ada hubungannya. Pembukaan arsip itu kalau kita sekarang ikutin trennya adalah sesuatu yang wajar. Sekarang aturannya kan sebuah dokumen kalau umurnya udah 50 tahun wajib dibuka pada publik. Termasuk arsip-arsip seperti itu. Jadi kalau teman-teman pergi ke Leiden, pergi ke Prancis, ke library-nya, kemana-mana, kita akan bisa temukan dokumen-dokumen tua itu. Kita akan bisa temukan surat-surat travelers, kita bisa temukan dokumen yang Dawes Dekker, kita bisa temukan segala hal. Tapi kemudian apa yang akan kita lakukan di situ? Hanya dengan itu kita kemudian bisa memberikan alternatif wacana. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oki atas jawabannya. Kang Ari juga, karena sudah waktu, jadi kolom pertanyaan akan saya tutup. Dan ada sedikit catatan yang mungkin bisa dijadikan kesimpulan, meskipun tidak utuh jadi satu kesimpulan, namun yang bisa kita garis bawahi ketika pada saat diskusi ini adalah jika tahu digunakan sebagai apa arsip,
Dan kita perlu memanfaatkan keterbukaan itu untuk kita gunakan sebagai pengetahuan mandiri. Dan memang ketika berbicara soal tradisi, kita harus mendefinisikan tradisi kita dan seharusnya menggali sehingga kita bisa juga tempatkan pada kesetaraan. Begitu. Baik, itu saja dari saya sebagai moderator diskusi pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Mbak Oki dan juga Kang Ari atas waktu dan pengetahuannya. Terima kasih juga teman-teman yang bertanya dan mengomentari sehingga diskusi kita bergulir dan saya pikir menyenangkan hari Kamis ini. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Juli yang sudah memandu kegiatan simposium kita pada sesi 6 pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari kedua materi dapat dicerna dalam pikiran kita gitu ya. Dan jangan lupa untuk para peserta yang sudah hadir dalam diskusi pada pagi hari ini untuk gitu ya. Dan juga nanti ada sesi selanjutnya yaitu sesi ke-7, sesi pamungkas pada simposium pada hari kali ini. Dan salah satu pematerinya itu adalah Kang Juli yang akan ngisi memaparkan materinya pada sesi ke-7 nanti pada pukul 1 bersama Kang Joseph Armi Sadioko dan Kang M. Atikur Rahman dan Aula Akbar gitu. Nanti pada pukul 1 kita akan bertemu lagi. Dan terima kasih pada Bu Oki, ke Pak Ari gitu ya atas waktunya yang sudah memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa mengenai multatuli. Sampai bertemu lain waktu dan sampai jumpa, semoga kita dipertemukan di Banten atau di Lebak. Terima kasih Juli, sampai ketemu lagi. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin nanti yang lain saya yang undang untuk acara lain. Siap. Okay. Terima kasih. Halo Kang Ubay. Ini saya menyapa bosnya Multatuli nih. Bye-bye. Ya, bye. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bangga. Ya. Baik. Saya cukupkan sesi kita pada pagi hari ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pukul 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.